Setelah dipastikan tak adanya kompetisi musim ini, manajemen Sriwijaya FC meliburkan pemainnya hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Talib tetap meminta pemainnya untuk menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan latihan mandiri di kampung halaman masing-masing. Hal itu dilakukan karena saat ini pemain Sriwijaya FC tengah berada dalam performa puncaknya. Jika tidak dijaga, kondisi pemain akan kembali turun. Semuanya saya harapkan dalam posisi libur, tetapi aktif ya. Maksudnya liburnya aktif, tidak harus kita itu tidak latihan, tetapi mereka di rumah atau di kampung mereka, di kampung halaman mereka masing-masing, tetap pada latihan. Akhirnya PSSI dan PT LIB memastikan kompetisi sepak bola baru akan bergulir kembali pada Februari 2021 nanti. Kepastian ini membuat sejumlah klub kontestan Liga 1 dan 2 membubarkan timnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.